Ratusan nelayan tradisional di Subang, Jawa Barat dalam seminggu terakhir tidak melaut akibat gelombang tinggi pesisir pantai utara Jawa. Akibatnya pasokan ikan ke tempat pelelangan berkurang hingga 60%. Turunnya pasokan ikan ke tempat pelelangan membuat harga ikan di Desa Muara Balanakan, Subang naik 20 hingga 25%. Akibat cuaca buruk, para nelayan memilih untuk tidak melaut. Ikan yang kini dijual di tempat pelelangan merupakan hasil tangkapan di sekitar pesisir. Gelombang tinggi dan cuaca buruk masih terus melanda kawasan pantai utara dalam sepekan terakhir. Cuaca di laut Jawa sendiri, Pak? Cuaca di laut, ya perkiraan gelombang 2 meter, 3 meter ya. Anginnya dari barat, kadang-kadang ada daya, batang, gelombangnya. Ikannya ya minimal tembang, ya, tembang sama lar, cuacanya enggak mendukung, kurang bagus lah. Penghasilannya minimal begitu, kurang baik. Karena faktor cuaca yang sangat buruk, maka banyak nelayan tidak melaut dikarenakan faktor alam, sehingga harga ikan naik antara 20% sampai 30%. Akan tetapi pasokan ikan turun gratis sampai 65%. Kendalanya ya ini karena faktor alam sangat buruk, maka bagaimanapun juga nelayan tidak ke laut karena apa, gelombang tinggi, ombak juga tinggi, air pasang juga tinggi, terus roroban juga tinggi. Jadi nelayan lebih baik ditambatkan daripada melaut, daripada bahaya. Ya,